pas tuh tunggu sampai itu es batunya betul-betul habis, sampai es batu yang menggumpal di dalam tunggu sampai habis. Ini semua adalah proses pembersihan freezer frozen besar lah, freezer besar untuk tempat minuman-minuman instan. Ini bagian bawah, Pak, ini bagian bawah yang harus kita bersihkan satu bulan sekali ataupun 2 bulan satu kali. Dibersihkan bawahnya, harus di cleaner agar tingkat kesejukannya itu stabil. Oke. Kalau sudah begini, nanti tinggal dipasang atapnya, lalu dihidupkan saklarnya. Oke. Selamat mencoba di tempat kalian masing-masing, oke? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua, oke? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih yang sudah subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.